Mandarin, Ayu jadi pinter kayak gini. Oh iya, katanya ya. Ini fasih berbahasa Mandarin. Memang. Oh iya. Ya, Ayu pun bisa loh, Ayu tunjukin bakat kamu. Sebenarnya saya nggak bisa. Ada guru saya selama ini yang ngajarin saya Mandarin. Emang kayak gimana, apa kehebatan dia? Karena gak mungkin Ayu pinter gara-gara dia, Ayu tuh pinter gara-gara saya. Ini bahasa Mandarinnya sudah tidak perlu dia. Bukan hanya Mandarin, dia pinter Mandarin juga. Ini dia, tegas soalnya. Kamu kerja, itu. Tegas dulu. Bukan kemana kamu kerja? Ayo. Dua lantai, tiga lantai. Bagus. Mandarin. Ni cun tuh nama hao ma? Hao cun nah. Oh. 你是谁啊? 是我辣椒肉。哈哈哈哈哈哈。Gak tau dia. Oh, Shana. Ini gurunya Wong Edan, Bu. Ya itu. Ayo. Kalau ibu kan, mungkin bahasa Cinanya Cina daratan. Ya. Kalau saya kan Cinanya Dardenron. Jadi spontan ya? Iya. Dia benar nama hao ma? Ni gen wo shuo? Bukan lah ye. Kata dia, lu aku bilang kamu tuh kamu beneran diajarin dia, sepinter itu dia. She. Kamu kok berkurang sih? Saya juga bisa bahasa Mandarin emang. Wait, kamu diajarin siapa? Saya belajar justru dari Ayu. Ayu kata pinter bahasa Mandarin, kata dia. Kamu mendingan belajar sama saya aja. Ayo. Audionya ngebagi tiga nih. Kamera. Gitu. Atau dikit enggak apa-apa kan? Atau kita belajar bertiga aja. Belajar bertiga ya. Benar enggak sih bahasa Mandarinnya bayar dikit-dikit itu cicilan gitu ya? Itu beda itu bahasa Indonesia lo. Beda. Itu bahasa Indonesia. Mandarin. Kok lu sebenarnya guru gue? Gue sudah tidak bisa. Gue udah pernah digang. Lu coba aja lu. Dulu gue pernah belajar. Kayak kakek nyanggok. Iya. Ya katanya Aisti ada info tentang ibu. Dia katanya Bu Sonya ini suka dipanggil panda. Padahal matanya gak ada lingkaran hitam. Ya, itu apa? Makan nasi, ibu suka makan nasi anget pakai bambu. Sonya Pandermawan. Jadi orang kan panjang manggilnya kalau enggak Sonya panda gitu. Oh, panjang. Pandermawan. Enggak, orang nyebut aja. Ibu katanya cewek matre ya? Ya kalau enggak matre masa mau tinggal di jalan? Gimana sih kamu? Ibu ini cewek matre, soalnya dia suka ke laut. Itu lagunya sih itu. Cewek matre ke laut aja. Iya kan? Kamu tahu enggak itu fotonya siapa yang fotoin? Ayu. Ayu, sekolah. Kita kan sering ke laut bareng ya, Yu? Iya, bener. Lebih enak di laut kan? Iya, Bu. Kapan ke laut lagi? Iya, Bu. Bu. Adegan awalnya gitu dulu. Iya. Gua akan megang audio. Oke, jadi Ayu aku mau ngasih tahu kamu.